Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan Amole Channel. Di video kali ini, teman-teman, kita akan melihat bagaimana suasana di terminal keberangkatan para pekerja tambang ya, teman-teman. Pekerja tambang PT Freeport Indonesia di pagi hari ya. Jadi bisa dilihat, teman-teman, ini hilir mudik untuk berangkat dan pulang kerja ya. Ada yang pulang habis shift malam dan berangkat di shift pagi ya. Nah, ini juga ada fasilitas TV ya, teman-teman. Jadi sambil menunggu bis, kita bisa nonton TV dulu ya untuk menghilangkan kejenuhan. Di sini banyak pintu ya, teman-teman ya. Karena unit kerja PT Freeport ini sangat luas sekali, makanya harus diatur bis-bis tujuan masing-masing unit kerja, teman-teman. Ada pintu. Bisa dibayangkan ya, teman-teman, kalau tidak ada terminal bis seperti yang kita lihat tadi, pasti keadaannya akan kacau ya, karena ribuan karyawan yang harus menaiki bis ya, yang harus berangkat kerja di tempat masing-masing di mana dia kerja. Bisa dilihat, teman-teman, nah ini mobil Toyota ya, ini yang dari kota Tembagapura ini, teman-teman. Sementara yang kita lihat sekarang ini adalah di area Riskem ya. Ini selepas subuh ya, teman-teman. Selepas subuh ketika saya ambil video ini. Jadi aktivitas terminal itu sudah dimulai jam 3 pagi ya, teman-teman. Jam 3 pagi itu sudah ada aktivitas di terminal ini. Iring-iringan mobil Toyota, teman-teman. Sangat ramai sekali ya suasananya di pagi hari, karena memang di pagi hari itu yang paling banyak para karyawan untuk memulai aktivitasnya ya. Thank you.
suasana masih ramai ya teman-teman, sampai benar-benar karyawan itu sudah berangkat semua. Baru di area terminal itu sepi teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ini suasana di sore hari ya, para karyawan pulang kerja. Ini suasana di sore hari. Jadi para karyawan yang tinggalnya di Kota Tembagapura harus transit dulu ya teman-teman. Transit dulu di terminal Biskek. Menunggu ganti bis atau menurunkan karyawan yang ada di Biskek.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe agar terus bisa mengikuti video-video lainnya dari channel ini.